Okey, assalamualaikum. Kali ini aku nak cerita pasal sistem bodoh Facebook. Sistem bodoh Facebook ni kita cari biar dia wujud low dulu. Lepas tu kita garis sebagai support akhir paling low. Okey, dah jumpa 265 0.265 tu low dia. Jadi bila low yang second terjadi selepas tu, kita masuk contoh 30% untuk Cihin ni. Time frame dia H4 lah, sistem bodoh. Okey, janji MACD bawah kosong, kita masuk. Okey, first kita dah masuk tadi 10 lot katakanlah. Kali ni kita masuk yang kedua 10 lot juga pada harga 33 sen. Okay, kita tunggu lagi ada tak MACD bawah kosong. Bila MR50 tu cross atas MR200, maksudnya kita start gaji Hindu. Kau boleh hold position ni selagi MR50 atas MR200. Macam ni kita layan je lah. Maksudnya sebulan sekali kau tengok pun tak apa. Sambil korang buat kerja, kau tengok sebulan sekali. Kalau MACD dia bawah kosong, kau orang ada duit, tambah lagi 10 lot. Sekarang ni kita standby. Maksudnya dia duduk tak bawah kosong balik MACD. Okey, MACD dah bawah kosong, kita tambah lagi 10 lot pada harga 42 sen. Lepas tu kita biar. Kita buat kerja kita. Bulan depan lah kau tengok. Selagi MR50 atau MR200, korang tak payah takut. Maksudnya sekarang kita dah ada 3 pos yang kita masuk 10 lot. Kita tengok ada tak yang keempat kita boleh masuk. Untuk 10 lot je. Anggaplah kita ni trader miskin. Tak ada apa benda pun. Sembang je lebih. Bodoh lama kasih buang, bodoh baru jangan datang. Ingat kat loss kita satu tick bawah low. Maksudnya kita dah tahu tadi low dia 0.265, kat loss kita 0.260. Yang jadi masalah korang ni selalunya tak nak kat loss. Berharap. Kalau jenis berharap ni tak payahlah trade. Tak payah meniaga pun dalam hidup korang. Kau pergi makan gaji je. Okay, kita tengok MACD bawah kosong. Okay, kita tambah lagi 10 lot pada harga, ambil lah 90 sen. Tak apa, biar je. Maksudnya kita dah ada 4 kali entry 10 lot. Nanti dah total, nanti kita average kan berapa sebenarnya kita dapat. Okay, ni MACD bawah kosong, kita masuk lagi 10 lot pada harga 93 sen. Maksudnya entry yang ke 5. Selagi MR50 atau MR200, kau boleh layan. Janji MACD bawah kosong, kau tambah lot. Ingat final dia MR50 cross ke bawah MR200, itu kita kena keluar semua pos TP. Tapi selagi MR50 atau MR200, korang biar je lah. Sebulan sekali kau tengok je lah. Okey, MACD bawah kosong, korang boleh tambah 10 lot lagi. I
ambil lah kau orang tambah 10 lot ni pada harga 1.190. Ah, belas lah 10 lot lagi. Maksudnya kita dah ada 6 kali entry 10 lot. Yang terbaru pada RM19 sen 10 lot. Okey, jadi kita biar ajalah sebab MR50 atau MR200. Kalau dia duduk bawah MACD bawah kosong balik, kita tambah lagi lot 10 lot lagi. Okey, katakanlah kita tambah lagi 10 lot pada RM1.30 entry yang ketujuh. Kita pun layan lagi sebab MR50 atau MR200. Ingat time frame kita, kita pakai H4 sahaja. Jangan nak mengarut-ngarut tengok yang lain. Okey, kita masuk entry yang ke 8. 10 lot lagi pada harga RM1.75. Selagi MR50 atau MR200, biar je lah. Apa nak pedulikan. Okey, MACD bawah kosong, kita tambah lagi entry yang ke 9 pada harga RM2.25, 10 lot juga. Okey, anggaplah ini entry kau yang ke 10 dan kau tak nak tambah lagi. Maksudnya kau masuk dekat 2.34, 10 lot. Lepas tu kau nak, tak nak tambah lagi. Kau biarkan. Maksudnya total semua yang kita ada 100 lot. Average harga yang kita dapat adalah pada RM1.17 sen 100 lot. Jadi kita biar je lah. Sampailah hari ni kau biarkan. Jadi pada harga hari ni, kalau kita tengok 3.59, maksudnya 100 lot kau bernilai RM35,900. Jadi kau orang dah untung RM20,000. Terpulanglah kau orang nak ambil ke tak. Okey, assalamualaikum.